Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi saya Betul dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. TMJ akui sudah letih urus JDT. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT Tengku Ismail Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Johor TMJ, mengakui dirinya sudah penat menguruskan kelab bola sepak itu. TMJ mula berkecimpung dalam arena bola sepak negara dan mengambil alih JDT sejak 8 tahun yang lalu. Sejak melakukannya pada 2013, perubahan demi perubahan berjaya dilakukan terhadap bola sepak Johor oleh Baginda sehingga JDT kini menjadi kuasa terbesar bola sepak di dalam negara. Bukan sahaja menjadi sebuah kelab bola sepak yang dinominasikan pertandingan domestik, JDT kini turut dilihat sebagai salah sebuah kelab terbesar di rantau Asia Tenggara dan menjadi antara kelab tumpuan setiap kali pertandingan AFC Champions League. Berdasarkan kemampuan yang mampu mengejutkan jagoh Asia, JDT berkata demikian kita menjawab soalan-soalan peminat yang dan penyokong di laman Instagram Story dalam sesi Q&A. Menjawab salah satu soalan yang diajukan mengenai masa depan Baginda bersama JDT, TMJ berkata, saya dah 8 tahun menguruskan JDT FC. Secara jujur saya letih sangat. Jadi jika saya angkat kaki, segala-galanya akan musnah. Penyokong akan pergi, sponsor akan cabut dan kaki tangan staff pun pergi. So saya 50-50. Tetapi dengan secara jujurnya saya letih sedikit kerana saya menguruskan bola sepak oleh kerana minat. Tetapi saya tidak perlukan bola sepak. Dan dalam hidup, apabila kita tidak merasa gembira atau happy buat sesuatu, kita harus cari benda lain. Saya pun banyak tanggungjawab lain. So buat masa ini 50-50. Mengenai masa depan JDT yang berpotensi beraksi di luar negara, TMJ bagaimanapun menegaskan tugas Baginda hanya kepada kepentingan kelab. Masa depan pemain untuk berhijrah atau tidak terpulang kepada keputusan pemain sendiri. Baginda bagaimanapun gembira dengan prestasi penyerang import Bergesen Da Silva yang kini merupakan penjaring terbanyak Liga Super dengan 23 gol. Very professional, very funny, joker, very good vibe and good energy. Tulisan jadi Baginda mengenai pemain Brazil itu. Menjawab soalan lain, TMJ juga berkata setiap kelab di Liga Malaysia sebenarnya mempunyai potensi besar untuk dibangunkan jika diuruskan dengan cara yang betul. TMJ juga berpendapat pembatalan pertandingan Piala Presiden dan Piala Belia yang pada musim ini sebagai sesuatu yang tidak bagus. Tidak bagus, tetapi saya dan beberapa pasukan lain akan mencari alternatif yang lain supaya pemain kami boleh beraksi competitively, ujar Baginda. So jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Betul Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.